Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan PPKM Mikro atau lockdown di setidaknya 700-an RT atau rukun tetangga di Jabar. Dibutuhkan dana setidaknya 2,8 miliar rupiah per hari jika 700-an RT tersebut di lockdown dengan proporsi anggaran berjenjang. Ya, iya, tapi di level RT dan RW ya. Tidak dan belum di level kota kabupaten, tidak dan belum di level provinsi. Jadi yang akan kita analisa bersama Pak Sekda kawan-kawan adalah 700-an RT-RT di Jawa Barat yang sedang kita analisa apakah efektif menahan penularan di 700-an RT ini melalui lockdown yang sedang kita siapkan. Karena kalau lockdown sudah dilakukan, maka semua orang tidak boleh pergi, maka urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT/RW sampai level kelurahan, camat, bupati, baru ke gubernur dan presiden, kira-kira begitu. Saat press conference di Gedung Pakuan Rabu sore 30 Juni 2021, Ridwan Kamil menambahkan setiap RT di Jawa Barat yang berjumlah 90 ribuan wajib menyetorkan satu nama pelacak COVID-19 untuk dilatih dan dikoordinasikan sehingga terduga COVID-19 yang ditemukan segera ditesting. Dibutuhkan setidaknya 3,5 juta rupiah per hari per RT jika lockdown jadi dilakukan atau setidaknya 2,8 miliar rupiah per hari jika lockdown dilakukan di 700-an RT di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.